berharap ini agar hukum bertegak dengan yang seadil-adilnya untuk anak ibu Imam Mashkur yang sudah menjadi korban. Saya mohon juga dukungan dari adik-adik semua biar kasus ini jangan reda. Dan sekali lagi kita mohon kepada pemerintah juga yang seadil-adilnya. Hukuman yang diharapkan oleh keluarga? Hukuman yang kami harapkan keluarga, hukuman yang seberat-beratnya, setimpal yang mereka berbuat, anak ibu meninggal, mati, dia pun harus yang sama.